Sudarlun, cuaca buruk yang melanda Banda Aceh dan daerah lain dalam sepekan ini membuat sebagian nelayan tidak melaut. Akibatnya harga ikan di pasar melambung tinggi. Salah satu pasar ikan yang kami rekam pada Rabu 18 Juli 2018 pagi, terlihat warga membeli ikan laut untuk kebutuhan sehari-hari. Sudah naik. Ya, naik. Mahal ikan karena angin kencang, kurang ikan. Bahkan ikan patokan dari luar daerah. Itu semua kali. Toko-toko ini ada dari Rukmawe, dari Medan, Cumi, dan kecil-kecil, Denci. Satu merah bertemu dengan ikan lokal ini. Banyak bumbu besar, sudah pada pulang semua kosong. Tidak berani melaut. Mereka mengaku dalam seminggu ini harga ikan mahal di pasar. Kenaikan harga ikan terjadi pada semua jenis seperti ikan tongkol, sebelumnya dijual Rp18.000 per kilogram, naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, Berita Pria, Serambi On TV.